Alhamdulillah ya, kita udah ketemu sama pemeran Gagah, terus sama pemeran Yudi dan Nadia. Nah kalau tentang Gagah nih Mbak ya, pertama kali saya lihat di YouTube itu, saya langsung bilang ini yang pas. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa terpilih menjadi Mas Gagah. Saya telah diberi amanah oleh teman-teman KMGP, terutama Bunda Helvi. Dan ini merupakan tantangan besar buat saya ke depannya untuk menjadi seorang Mas Gagah. Dan insya Allah, saya pasti bisa. Yudi itu keren banget. Looknya keren, terus tinggal dia masih muda banget ya. Jadi tinggal kita asah actingnya dan anaknya mau belajar banget. Pertamanya itu saya ikut dari website ya. Jadi saya ikut mengikuti dari YouTube. Saya mengirim video melalui YouTube dan sampai sekarang akhirnya waktu itu dipertemukan dari seluruh daerah. Seru banget di situ. Dan sekarang alhamdulillah saya sekarang menjadi Yudi. Kedepannya ada yang mengikuti melalui film, ada yang mengikuti gaya dia, acara dia berjalan. Sosok Yudi itu have fun sekali ya. Dia gaul. Tapi dia di sisi lain meluruskan agama Islam. Dia ingin membuat kebaikan. Pokoknya seru banget, gokil, have fun. Itu diunjukin, wah ini benar-benar pas. Kalau kita lihat dari looknya oke. Terus kemudian dari acting, dari matanya udah kelihatan. Padahal dia daftarnya last minute itu sudah. Awalnya sebelumnya saya sudah mengetahui film KMGP akan mengadakan casting. Ketika itu saya sangat tertarik untuk ikut. Saya berusaha mencari informasi hari demi hari. Akan tetapi ketika sudah beberapa hari berjalan, saya merasa tidak ada informasi lagi. Saya pikir castingnya sudah selesai dan pemeran Mas Gagah sudah ditemukan. Kalau tentang Gagah, yang saya penasaran adalah sebelum dia dapat pencerahan. Mas Gagah adalah seorang potret anak muda zaman ini. Dia model, dia punya banyak teman, pintar, dan dia selalu hormat kepada ibunya dan menyayangi adiknya. Sosok Nadia di mata saya adalah seorang muslimah yang sangat luar biasa. Dia anggun, dia smart, dan tentunya dia juga sangat soleha. Saya juga akan selalu senantiasa belajar untuk bisa mendekati sosok Nadia yang sesungguhnya. Kemudian kita ingin menjadi role model buat anak-anak muda Indonesia. Konsisten, istiqomah di jalan kebaikan yang selama ini mereka temukan. Kapan sih kita harus dapat? Kita dukung terus film KMGP ini mulai dari proses pembuatan sehingga nanti waktu ditayangkan di bioskop.